Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita awali dengan schedule Ayu Ting Ting hari ini. Dibuka dengan acara di Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dilanjut pas sore jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi ada 3 agenda yang akan Ayu Ting Ting lalui hari ini. Untuk sahabat semua, jangan lupa saksikan ya Ayu Ting Ting selalu di hati. Dan meninggalkan schedule Ayu Ting Ting hari ini, kita akan masuk ke berita yang pertama. Di sini kita akan melihat status terbaru dari Mom Ayu Ting atau ibunda dari Ayu Ting Ting. Diawali dengan tes swab yang dilakukan oleh keluarga Mom Ayu Ting. Di sini bertuliskan, sebelum berangkat bawa kakak-kakak jalan-jalan harus swab dulu biar aman buat diri kita dan orang-orang banyak. Terima kasih RSU Bunda Margonda yang selalu setia memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, terutama untuk keluarga Ayu Ting Ting. Terlihat di sini ada ayah Ojak yang selalu tersenyum nih ketika akan dites swab ya, dan juga seluruh keluarga dari Ayu Ting Ting. Ternyata di sini adalah tempat keluarga Ayu Ting Ting pergi jalan-jalan, dan di sini ternyata banyak sekali ya keluarga yang ikut. Terlihat di sini dari postingan yang diunggah oleh Mom Ayu Ting di akun Instagram pribadinya, di sini menuliskan selamat pagi. Semoga kita selalu sehat, amin. Jangan lupa olahraga ya. Di sana bertuliskan selamat pagi dan jangan lupa olahraga dari Mom Ayu Ting. Terlihat di sana beberapa saudara dari Mom Ayu Ting sedang ada dan berkumpul ya. Sehat selalu di dalam rangka perayaan ulang tahun nih saudara dari Mom Ayu Ting. Dilihat dari tempatnya sangat sejuk, indah, bersih dan juga rapi. Wah, kira-kira di mana ya tempatnya ini? Suasananya begitu sejuk, asri dan juga bersih nih. Sehat selalu untuk semuanya. Dan ternyata semalam Kikis merayakan ulang tahun nenek ya di rumahnya. Wah, meriah sekali nih pesta ulang tahunnya. Walaupun sederhana, tapi selalu berkesan karena yang merayakannya adalah keluarga tercinta. Happy birthday untuk keluarga Ayu Ting Ting yang selalu memberikan kebahagiaan untuk keluarga yang lainnya. Dan selamat ulang tahun juga untuk Ayu Ting Ting yang baru-baru ini merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-29. Sehat selalu untuk keluarga Ayu Ting Ting, semoga selalu bahagia, selalu diberikan keberkahan dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah serta halal, dan menjadi wanita yang tangguh serta selalu baik terhadap kedua orang tua, anak dan juga seluruh keluarga. Oke sahabat, inilah gambaran kebersamaan keluarga Ayu Ting Ting ya ketika bersama. Wah, mak-maknya kocak banget nih sampai nangis tuh ya dibuatnya. Walaupun pestanya sederhana, tapi di sini wah luar biasa. Dan di sini juga dari instastory-nya Ayu Ting Ting terlihat mengucapkan selamat ulang tahun nih untuk karyawan terpercayanya, Adewi Wahyuni 23. Happy birthday. Wah, mau kemana ya ini? Siap-siap untuk jalan-jalan weekend ya. Sehat-sehat selalu untuk Ayu, jaga kesehatan. Dan terlihat di sini tas baru pemberian dari Kak Igun di bawah nih. Wah, setia selalu ya. Semoga Ayu Ting Ting sehat, bahagia, dimurahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini ada berita selanjutnya dari Instagram Mom Ayu Ting. Happy Milad Nek Kimbe ke-57 tahun. Doa terbaik ya Nek, pastinya buat kamu semoga selalu bahagia. Elang sayang umi sehat, berkah selalu dalam lindungan Allah.
Dan status kedua di sini Mom Aiting menuliskan Happy Milad Negime dan Maia. Gak apa ya ala kadarnya kuenya, yang penting niat tulus dari kita orang biasa ya nehehe. Doa terbaik buat Negime dan Maia Wardana. Panjang umur sehat selalu ya. Sebelum pergi kita sudah jalankan swab dulu biar aman sehat semuanya. Alhamdulillah buat kakak-kakak bahagia. Amin ya robbal alamin. Dan dari status tersebut ada Wardana. Alhamdulillah, terima kasih Bu Haji. Semoga doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala dan semoga kebaikan Bu Haji dan keluarga dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan sayang Umi sehat berkah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan inilah video kebersamaan keluarga Mom Aiting nih semalam yang merayakan ulang tahun Nekimbe dan juga Maia. Bahagia selalu untuk semuanya. Semoga selalu diberikan keberkahan dan selalu bahagia. Walaupun sederhana tapi tetap ya persaudaraan nomor satu. Sehat selalu untuk semuanya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.